Hadis yang kedua dalam bab ini, hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'idul kalimata thalathan lituqala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi perkataan baginda 3 kali supaya orang mudah untuk faham. Supaya mudah faham. Maknanya bukanlah setiap perkataan ulang 3 kali. Kan macam tu jenuhlah kan. Tapi maknanya ayat-ayat dan perkataan-perkataan yang baginda nak beri penekanan, baginda akan ulang 3 kali. Memang caranya begitu. Ha, kalau kita bercakap pun sepatutnya begitu. Kalau kita nak orang faham apa kita cakap, memang kita kena ulang. Jangan kita expect orang terus faham kita bercakap 1 kali je. Lagi-lagi yang ada bos-bos kat depan saya, kalau ada staff bawah dia, jangan kita bagi arahan sekali kita expect orang dah terus faham, terus buat. Lepas tu kita yang stres bila orang tak buat. Lepas tu kita yang marah. Kan? Tak ada masalah untuk ulang. Ulang lagi, ulang lagi. Kan? Ulang 3 kali ni cara Nabi SAW, sedangkan para sahabat bukannya orang tak cedik. Eh, para sahabat ni orang cedik-cedik. Tapi Nabi SAW ulang 3 kali. Salah satu sebabnya para ulama mengatakan kerana kali pertama bercakap itu untuk dengarkan, kali kedua untuk fahamkan, dan kali ketiga untuk bagi orang tu boleh masuk dalam fikiran dia. Ha. Jadi memang kena ulang 3 kali. Bila kita bercakap, lebih-lebih lagi kepada, contohnya lah kalau seorang bapa cakap pada anak, seorang bos cakap pada pekerja, cakap tu memang tak ada masalah, ulanglah. Jangan penat untuk ulang percakapan. Kan? Ha, sebut lagi, ulang lagi, ulang lagi, ulang. Kita kadang dengan anak kita buat macam tu. Kan? Sampai dia betul-betul faham, kita nampak dia betul-betul faham, baru okey. Tapi kadang-kadang dengan kawan, dengan apa, kita expect cakap sekali terus faham. Ha, jadi tak apa, ulang balik, tak apa. Ulang balik.